Karena saya kan punya lapak durian. Lari istilahnya barang-barang yang istilahnya hambar, tawar, mateng. Saya larinya ke es. Oh gitu. Iya. Biar gak kebuang ya Pak? Iya. Itu berarti durian dari mana belinya? Durian dari mulai dari Bengkulu, Palembang, dari Wonosobo, dari Banjarnegara saat ini. Beta, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat ya. Hari ini saya sudah berada di Jalan Raya menuju Parang, Gedung Dawa, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kudus. Tepatnya berada di Es Durian 5000. Sahabat Beta pasti sudah penasaran dengan ikutan saya hari ini. Jadi, sahabat Beta, ikuti saya terus ya. Awal kok bisa jualan es durian, gimana? Karena saya kan punya lapak durian. Lari istilahnya barang-barang yang istilahnya hambar, tawar, mateng. Saya larinya ke es. Oh gitu. Iya. Biar gak kebuang ya Pak? Iya. Itu berarti durian dari mana belinya? Durian dari mulai dari Bengkulu, Palembang, dari Wonosobo, dari Banjarnegara saat ini. Malah dari luar kota semua ya Pak? Luar kota ada dalam di sini kan. Kita ada bisa jual, harganya terlalu mahal. Sedangkan kita istilahnya untuk konsumen kita nyari yang istilahnya yang semurah murahnya. Oh. Bisa jual. Menengah ke bawah gitu ya Pak? Ya. Berarti ini udah banyak Pak tadi yang beli? Kalau istilahnya hampir 50 cup. Ada ya? Ada. Tadi berarti buatnya berapa? Sekitar berapa liter? 15 liter. Mulai jam berapa bukanya? Jam 10 sampai saat ini. Berarti besok juga buka sekitar jam segitu lagi ya? Ya nanti pokoknya istilahnya kalau udah ada hujan, tidak ada hujan, kita buka. Ada hujan pun kita buka. Cuman kan untuk reda jam berapa belum tahu. Okay. Tadi harganya per porsinya berapa Pak? 5.000. Nah, sahabat Beta, sekian ikutan saya seputar es durian 5.000. Dengan harga 5.000, sahabat Beta bisa mencicipi es durian yang manis dan legit nih sahabat. Semoga sahabat Beta menikmati video ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen.